Hello guys, balik lagi nih. Kita dalam video ini akan memperkenalkan macam-macam dari pertanian. Pertanian secara luas itu mencakup sangat banyak. Nah, itu ada pertanian, ada perikanan, dan juga ada peternakan. Nah, kali ini kita akan mulai dari perikanan. Nah, kita lagi ada di tambak ikan mas. Ya, ikan mas di sini ini berukuran 2 kilo sampai 3 kilo per ekor. Besar sekali kan? Ya. Karena memang sistem di sini yang dilakukan adalah sistem kolam air deras. Di mana itu memungkinkan untuk ikan terus makan dan terus bergerak. Yang membuat ikan itu gemuk. Nah, oke. Kemudian ini adalah kolam tambak udang yang berada di kampus Gunung Gede Diploma IPB. Ini adalah kegiatan ketika kita akan membersihkan kolam dan juga untuk menghitung daya tumbuh dari udang. Nah, kalau ini kita sedang melaksanakan kegiatan sanitasi, yaitu membersihkan kandang. Hal ini diperlukan agar ternak-ternak itu tidak terkena penyakit yang disebabkan oleh kotornya kandang. Kegiatan ini biasanya dilakukan 2 atau 3 kali dalam sehari. Nah, untuk ini kita sedang melakukan pengukuran lahan yang akan kita gunakan untuk menanam tanaman. Ini disebut rangka A, di mana alat ini digunakan untuk mengukur lahan yang miring. Dan setelah kita ukur, kita lanjut untuk menggalinya jelas. Kita gunakan pacul untuk membuat bedengan. Mungkin itu aja yang bisa kita share ke kalian. Ya, ini adalah bagian kecil dari kegiatan yang kita lakukan sebagai pertanian. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.